sama gue Aldi Rais di channel Velg Pelengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita lagi mampir di Acacia 2. Di jalan apa ini, Mas? Kenapa? Di jalan mana ini? Jalan Ratna nomor 39. Jalan Ratna nomor 39. Ini dengan kembali lagi Mas Hari. Ya. Apa kabar, Mas? Halo, Mas. Kita akan lihat ada mobil-mobil apa aja di bengkel ini. Kita gerbek bengkel lagi, Boy. Ayo, kita lihat. Mas, lagi ada proyek apa aja nih? Ini lagi ngerjain Arsus aja sih, Mas. Arsus ya? Beberapa mobil-mobil restore ya. Ini apa nih? Ini Chevrolet F10. Mau dibikin apa, Mas? Ini pengen dipasangin Arsus. Di sini pengerjaan kaki-kakinya buat di instalasi Arsus. Oh, di sini hanya untuk pengerjaan Arsusnya aja? Nanti balik lagi ke Acacia 1 buat body. Oh. Tuh, kalau Acacia tuh ada banyak. Ada berapa sih total Acacia, Mas? Total yang jalan sih sekarang ada 6. Ada 6. Itu setiap angka beda-beda tuh? Enggak. Ada restorasi juga, paling yang Arsus di sini aja. Arsus di Acacia 2 doang. Arsus di Acacia. Kalau restorasi ada di beberapa? Ada di beberapa Acacia. Sama detailing Acacia 5. Acacia 5 detailing. Wah. Ini berarti mau di restorasi total. Iya. Ini dipasangin Arsus. Ini nanti rencananya mau diinstal air suspensi, cuman ini belum ya. Oh, ini belum kepasang? Belum kepasang. Oke, kita lihat mobil selanjutnya, Boy. Ini apa, Mas? Ini FVG. Ini mobil Batman, Mas. Iya, mobil ya, kan? Gue pernah lihat ini di mana? Hah? Di mana coba, ayo. Tommy Airbrush. Tommy Airbrush, ya. Pernah dengar? Pernah dengar. Iya, Doi juga bikin mobil ini nih kemarin. Ini juga pasang Arsus? Ini pasang Arsus, cuma kemarin las-lasan sih ada beberapa perbaikan body di sini. Masih dirapiin dulu? Masih dirapiin. Dan rencananya nanti bakal pakai Arsus? Pasti pakai Arsus. Pasti pakai Arsus kalau udah dikasih A2. Kalau udah masuk ke sini, pulang-pulang pasti ceper lah ya? Pasti ambles dia. Nah, kalau ini, kenapa belum ambles, Mas? Kalau ini enggak, yang khusus yang satu ini enggak nih. Ini cuma perbaikan aja lagi setting mesin. Oh, setting mesin juga setting bisa? Setting mesin di sini. Cuman untuk project ini aja sih. Oh, cuman iseng-iseng doang nih berarti nih. Mainannya Mas Iwan. Oh, mainan, Boy. Mainan. Nah, ini juga nih lagi kerja ini. Nah, iya, ini lagi instalasi manajemennya sama hardline. Tuh, instalasi tuh nggak bisa sembarangan, harus dengan tenaga ahli. Iya. Ahli. Ahli nih. Bang, ahli nggak, Bang? Bang. Emang ada kodenya sendiri, Bang? Itu kakinya harus ngengkang begini. Ngerjain. Bangun dulu, Bang. Bentar, Bang. Gak apa-apa, biarin udah. Gitu aja. Orang lagi kerja digangguin ya, parah. Susah nggak, Bang, masang gituan, Bang? Susah gampang. Susah gampang ya. Tuh, masang-masang pipa kayak gitu. Ini lagi masang manajemennya ya? Iya. Lagi instalasi manajemen. Oke, nah ini nih, selanjutnya nih. Ada mobil biasa. Kalau kata orang mobil biasa. Iya. Kalau dari belakang. Tapi kalau kita udah lihat dari samping, wah. Bukan mobil biasa lagi. BRV bisa sampai seceper ini, Boy. Tingginya aja enggak lebih tinggi daripada gua. Segini sehidung gua. Ini pakai Arsus. Ini Arsus. Tipe Deluxe. Oh, tipe Deluxe. Tipe Deluxe. Ini sebenarnya masih bisa ceper lagi, cuman kayaknya harus ada custom dikit. Ini masih bisa turun lagi? Masih bisa. Udah mentok ini, Mas? Karena ini aja. Karena overfender ya? Bisa di chamber atau di white body nanti. Wah, ini keren sih. Kalau di chamber, bisa turun, mentok ke lips ya? Iya. Gue mulai keracunan nih mobil-mobil chamber Arsus begini nih. Tuh, depannya udah nempel nih, depannya nempel ke lips. Fender to lips. Ini ada seninya sendiri ya, Mas ya? Kenapa tuh, Mas? Ada seninya sendiri ya? Kalau fender sampai nempel ke lips itu? Oh iya, itu salah satu fitmentnya lah. Biasanya kita juga di sini banyak jenis fitment kan? Oh, itu masuk salah satu fitment. Namanya apa, Mas, kalau yang kayak gini? Biasanya sih pada bilang fender to lips ya. Fender to lips. Oke. Kan kalau fitment kan yang udah gue pernah pelajarin MITI. MITI juga banyak yang pakai Arsus maunya tampilannya tetap MITI gitu. Tampilannya tetap MITI. Oke, paham. Wah, udah pasang sunroof, Boy. Udah di pasang RV. Pasang sunroof dia. Waduh, ini bukan kaleng-kaleng nih. Dalamannya juga tuh. Joknya udah pakai jok sofa. Boleh dibuka enggak sih? Boleh, Mas. Coba lihat.
ya, dikunci. Oh, ada kuncinya, tenang. Tuh. Joknya udah pakai jok sofa tuh. Waduh. Lumayan banyak nih yang udah di custom sama. Ini udah lumayan banyak nih modifikasinya nih. Bisa dibilang terniat, niat. Waduh, ini ngeri. Nah, ini. Ini Jeep. Jeep. Apa? Wagon. Wah, anjir. Chevrolet. Baru lihat. Ini diapain, Mas? Ini pemasangan coilover dia. Suspensinya. Berarti ini ditinggiin lagi ya? Iya, lebih tinggi dari standarnya. Pakai lift kit juga. Pakai lift kit juga. Nah, ini punya Mas Iwan juga nih. Oh, ini punya mainannya Mas Iwan. Mainannya Mas Iwan juga. Banyak ya mainannya ya. Udah gede loh padahal. Tapi laki-laki emang kayak gitu, Boy. Laki-laki itu nggak akan pernah berhenti sama yang namanya mainan. Iya. Yeah. Cuman bedanya kalau masih kecil mobil-mobilan. Udah gede. Oh, udah gede. Mobil beneran. Dulu waktu kecil Mas Iwan kayaknya nyimpen tuh. Mobil-mobil yang kecil tuh. Cita-cita masa kecil nih ya. Diecast gitu kan. Diecastnya. Diwujudin satu-satu. Diwujudin. Tapi gue juga pengen. Belum kesampaian. Nah, ini salah satu impian gue nih. Nah, iya. Maverick. Boleh bawa pulang? Boleh bawa pulang. Ini diapain, Mas? Ini restorasi, cuma dipasangin air sus juga. Dipasangin air sus juga? Iya. Aduh. Ini termasuk salah satu mobil impian gue. Maverick. Boleh buka nggak? Boleh. Bisa ya? Oh, nah. Wah, gila. Aduh, boy, lu kalau ngeliat dalamnya ngiler, boy. Ganti giginya aja. Ini siapa, Mas? Mas Iwan juga ini, kebetulan. Ya Allah. Di Akasia 2 banyak mobilnya Mas Iwan. Mobil ini juga. Mainannya banyak ya? Mainannya banyak. Dulu waktu kecil koleksinya banyak berarti. Itu apa, Mas? Ada dua, ayo kita lihat di dalam. Ini kayaknya sama kayak yang di depan ya? Ini bukan, aduh lupa nih gue nih tipenya ini apa nih. Pokoknya mobil-mobil ala Batman. Waduh. Setirnya masih setir kiri lagi. Setirnya masih setir kiri. Punya ini emang dijadiin project car juga? Project car-nya Mas Vero nih. Oh. GKS Cooper. Ini juga waktu kecil ngumpulin diecast-nya banyak kayaknya. Satu persatu dikumpulin. Ini? Ini mobil mangkrak kalau ya. Mobil mangkrak? Mobil mangkrak nih. Kenapa mobil mangkrak? Sebenarnya ini punya Mas Iwan juga, cuman memang belum di itu, apa, belum dilanjutin aja modifikasinya. Mas Iwan, bagi satu lah. Gak usah yang aneh-aneh lah, ini aja nih yang merah nih, gak apa-apa. Pas banget nih, platnya 23 nih. Nih, gue tutupin dikit tuh. 23, angka kesukaan gue. Pas Mas Iwan. Biar Mas Iwan gak banyak mainannya. Terus tadi gue liat di depan ada Mercy, Mas. Iya. Boleh gak kita lihat Mercy? Boleh, boleh. Yuk. Ini Mercy-nya keren banget, gue gak bohong. Body kit-nya, fitment-nya keren. Yuk kita lihat. Nah, ini kebetulan juga ada. Ini Frit. Ini dipasangin apa sih, Mas? Ini kan dipasangin air sus nih. Ngerubah kaki jadi double wishbone belakangnya biar bisa di chamber. Jadi kakinya udah begini, bersayap ya? Biar bisa chamber aja itu. Oh, jadi tujuannya supaya bannya bisa dimasukin? Kalau Frit kan kalau kaki normalnya dia kalau di chamber pasti tuhnya nguncup ke depan. Iya, tuhnya ke dalam gini. Pasang double wishbone biar chambernya rata. Rata. Udah siap terbang nih? Udah siap terbang. Lagi rame nih Frit sekarang. Iya. Ini dibikin white body? Ini pasti kedepannya white body nih. White body. Berarti di sini lagi instalasi untuk air susnya aja ya? Ini lagi instalasi buat air sus, perbaikan aja ini. Oke, ini Odyssey? Ini Odyssey. Tahun berapa nih, Mas? Tahun 2000-an ya, kalau nggak salah. Kayaknya 2007 deh ini. Apa yang di bawahnya lagi? Di bawah. Di bawahnya lagi? 2003 ke bawah nih. 2000 sampai 2003 yang model ini. Velgnya udah mendem, Boy. Udah nggak kelihatan velgnya. Ini habis pasang air sus juga? Dipasang air sus juga. Ini crown. Nah, ini punya Mas Iwan juga nih. Mas Iwan, banyak banget sih. Bagi satu. Yang merah aja. Yang merah. Iya, kebetulan lagi suka warna merah.
ini dibikin white body juga. Ini rencananya pengen di custom body kitnya sih ini. Custom body cuman kit. Cuman belum kepikiran lagi mau kayak gimana nih. Oh, sementara tapi udah pakai coilover ya? Udah. Wih, coilovernya pakai Airsus juga kan? Nah, ini Airsusnya bolt on coilover K Sport. Oh. Gila. Niat banget ya? Airsus sama BBK-nya sama. Sama yeah, nama K-Sport. Sama K-Sport. Berarti ntar HSR harus bikin. Semuanya HSR nih ya. Nanti mas. Sekarang lower kit dulu. Nah ini nih. Mobil merah yang luar biasa ini. Dibikin white body. Apa ini istilahnya mas bodinya? Ini kalau biasa dibilang sih pandem ya. Pandem body. Pandem. Udah pakai. Itu sunroofnya bawaan apa emang dibikin? Sunroofnya bawaan dia. Bawaan dia? Dua pintu. Velg fender tulips. Nah, fender tulips nih fiturnya. Apa gua fender tulips? Pakai ring 18. BBK-nya nempel banget sama velgnya, ya Allah. Bawanya gimana ya? Tuh, ini dah. Paling berapa tuh? Sekuku, Mas. 2 mili kali ya. Sekuku. Sekuku gua. 1,3. Rame banget. Mas, ini kalau misalnya teman-teman mau masang Airsus ke sini, ya, bisa kontak kemana, Mas? Bisa kontak ke Akasia, bisa cek di Akasia Motor Instagramnya atau Akasia Motor 2. Akasia Motor atau Akasia Motor 2 ya? Iya. Oke. Okay. So, kalau misalnya kalian mau mobilnya di fitment-nya dibikin lebih keren, mau dibikin ceper-ceper tapi bisa enak dibawa jalan, kalian langsung cek aja di bawah Akasia ya, langsung hubungin. Boleh nanya-nanya dulu boleh lah ya? Boleh, boleh. Boleh banget. Nanya-nanya dulu. Nanya-nanya. Kisarannya berapa sih Mas kira-kira? Pemasangan Airsus itu? Airsus kita variatif ya. Udah start mulai dari 20 sampai 70 juta. 20 sampai 70 juta? Sampai 70 juta. Ya udah, tergantung. Itu pasti tergantung macam-macam lah ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Karena modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Betul. Oke, Mas Air terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Mas. Gue izin pamit dulu. Segitu dulu, Boy, video kita. Banyak banget mobil-mobil yang belum pernah kita temuin. Gue sih, terutama gue. Mobil-mobil yang nggak laku, dalam artian nggak ada di jalan. Nggak ada di jalan. Banyak, apalagi yang tadi merah. Om Iwan, satu ya. Siap. Ya, segitu dulu. Nanti kita akan lihat garage-nya Akasia yang lain. Kalau sempat, nanti kita akan datangi lagi. Gua Lira Sundur Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.